Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'assallahu nabiyyan illa ra'al ghadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali menggembalakan kambing. Ya, jadi semua nabi dan rasul yang Allah utus menjadi apa? Penggembala kambing. Faqala ashabuhu wa anta, sampai para sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah menggembalakan kambing? Faqala na'am, iya. Kuntu ar'aha ala fararat di ahli Makkah, saya juga dulu menggembalakan kambing-kambingnya orang Makkah untuk dapat upah dari mereka. Ini hadis sahih dari Bukhari. Jadi Rasulullah saja dia memiliki kambing, walaupun kambing-kambing yang dia gembalakan itu milik orang lain. Jadi Rasulullah hanya bertugas merawatnya, menggembalakannya supaya dapat upah. Ya, yang dari upah itulah beliau sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk membantu pamannya Abu Thalib, karena Abu Thalib itu orang yang terpandang. Betul dia terpandang, tapi dari sisi ekonomi dia tergolong orang yang miskin. Iya. Nah, jadi setelah wafat ibunya, ya kan, kemudian kakeknya, maka Rasulullah dirawat oleh Abu Thalib. Hadza siratun mustaqim.